Sementara itu, akibat wisatawan membludak, petugas menutup sementara objek wisata Pantai Batu Karas di Pangandaran, Jawa Barat. Petugas mengimbau para pengunjung untuk membubarkan diri dan sementara waktu tidak mendatangi kawasan wisata pantai tersebut. Membludaknya wisatawan dari berbagai wilayah yang memadati kawasan objek wisata Pantai Batu Karas, Pangandaran, Jawa Barat sempat direkam oleh warga. Warga terlihat berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan, seperti tak mengenakan masker atau menjaga jarak. Petugas gabungan TNI Polri yang memantau kawasan wisata ini akhirnya menutup untuk sementara objek wisata ini agar tak semakin banyak pengunjung yang datang. Kendaraan yang menuju kawasan wisata ini juga diperintahkan untuk berbalik arah. Karena untuk mengurangi kepadatan pengunjung, kami lakukan tindakan yaitu untuk sementara ditutup. Ditutup supaya tidak terlalu penuh di dalam. Objek wisata Pantai Batu Karas akan ditutup sementara hingga wisatawan tidak kembali membludak. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Radiansyah melaporkan.